Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Kali ini saya berada di Kota Tegal. Saya akan mengunjungi salah satu spot kuliner yang berada di Kota Tegal, khususnya sate. Jadi para penggemar sate, teman-teman yang penggemar sate, tidak sah rasanya kalau tidak berkunjung di tempat yang satu ini. Jadi mumpung di Tegal, teman-teman bisa mampir di salah satu tempat berikut ini. Akan saya tunjukkan. Nah, nama tempat ini adalah Sate Batibul. Saya tanyakan tadi Batibul, ada yang bilang baru 3 bulan dan ya, padahal berdirinya itu sudah lama. Dan tempatnya sini berada di Jalan Raya Ujung Rusi, Ade Werna, Tegal. Nomor kontaknya sudah ada. Kalau mungkin teman-teman pas kebetulan berkunjung di Kota Tegal, bisa mampir ke tempat ini. Jadi tempat seperti ini, Kota Sate Batibul, Bang Awi. Ini Bang Awi. Kita lihat dari dekat seperti apa. Ini ada dua tempat. Yang pertama adalah yang tempat terbuka yang sebelah sana. Sedangkan yang sebelah sini adalah tempat tertutup. Mungkin bagi teman-teman yang lebih pada bawa keluarga bisa tempat situ. Kemudian yang tempat terbuka di sini tempatnya. Dan sini tempatnya atau kursinya cukup luas. Jadi teman-teman bisa memilih tempat di sini ataupun di belakang, sebelah bagian belakang sebelah sana. Jadi kalau dilihat dari samping, tempatnya seperti ini. Jadi tempatnya di sini satu, bagian belakang dan di sana satu. Kemudian untuk parkiran, jadi teman-teman tidak usah khawatir, untuk parkirannya cukup luas di belakang saya ini, untuk bisa parkir mobil maupun bisa parkir sepeda motor. Kalau untuk mobil, karena posisinya tepat di pinggir jalan, parkir mobil sudah tersedia, cukup menampung banyak mobil. Ini di bagian samping, juga di bagian di depan juga ada. Ini bagian di depan. Kemudian bagi yang membawa sepeda motor, bisa ditempatkan di belakang. Jadi yang ke sana itu adalah parkir sepeda motor. Jadi tidak usah khawatir tentang tempat parkir yang di sini. Dan di sini memang yang terkenal sate, sate Batibul. Ada beberapa varian menu porsi sate yang di sini bisa teman-teman pesan. Nanti akan saya tunjukkan dan review seperti apa masakan satenya. Oke guys, yang kemana-mana kita ikuti atau teman-teman ikuti urusan saya selanjutnya. Ya, ini adalah tempat pembakarannya. Sekalian menyiapkan daging-daging sate yang mau disiapkan untuk para pelanggan. Oke guys, ini contoh-contoh menunya sudah ada disiapkan. Ini apa namanya tadi? Ini sop ini. Kemudian satenya sudah disiapkan. Nah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi mampir di Tegal, bisa mampir di salah satu tempat kuliner berikut ini, dan ini harus dicoba, karena rugi kalau nggak dicoba. Katanya kurang sah kalau mampir di Tegal tanpa makan sate Batibul.
Di tempat ini selain menyediakan menu sate, di sini terdapat juga menu yang lain seperti sate ayam kampung sama ayam goreng. Dan yang ini yang spesial ini sedia kepala kambing goreng rebus maupun bakar. Ini harga per porsinya 160 per porsinya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak suka dengan menu sate, bisa menggunakan ataupun ada pilihan lain menu-menu tersebut. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mungkin sampai di kota Tegal, jadi tidak sah rasanya kalau kita tidak mencicipi salah satu kuliner yang melegenda di kota Tegal, yaitu sate kambing Balibu atau Batibu. Sesuai namanya, tadi disampaikan bahwa Batibu itu singkatan dari baru 3 bulan. Jadi daging kambing yang dihasilkan berasal dari kambing muda yang baru berumur 3 bulan, dan itu dijadikan bahan untuk sate kambing. Jadi dia ukurannya masih muda dan dagingnya masih empuk. Ada juga yang namanya Balibu. Balibu itu baru 5 bulan, jadi agak sedikit lebih 2 bulan. Jadi baru 5 bulan dia dipotong untuk dijadikan konsumsi untuk sate. Jadi yang dirasakan di sini bahwa satenya itu empuk, dan ada beberapa varian jenis sate yang disajikan, mulai dari sate daging itu tanpa lemak, kemudian sama lemaknya. Jadi tinggal bagaimana teman-teman semua untuk apa namanya, yang disuka yang mana, satenya tinggal dipilih saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menjadi referensi mungkin bagi teman-teman yang ada keinginan untuk mencicipi salah satu kuliner Nusantara yang banyak dicari orang waktu berkunjung ke Kota Tegal. Oke guys, demikian video ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe, dan di share ke media sosial yang teman-teman miliki. Semoga channel ini lebih berkembang ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.